Halo Mama, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi cuy. Wadaw. Di sini teman-teman Abang San akan bermain game Ultraman 5 Evolution 0 ya cuy. Dan di sini teman-teman ceritanya gitu loh ya. Di sini kita akan menamatkan story-nya di game ini cuy. Di sini teman-teman Abang San akan menamatkan story-nya Ultraman Jack ya cuy. Wadaw kali. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita ke menunya dan memilih ya cuy Ultraman Jack yang akan kita tamatkan story-nya gitu loh. Oke teman-teman, apakah di sini kalian sudah siap untuk menjalankan ya story Ultraman Jack ini? Kalau siap teman-teman, klik tombol like-nya. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja ya ke gamenya atau ke story-nya cuy. Oke, sekarang kita sudah berada di story-nya Ultraman Jack ini, bos. Waduh kali gitu loh. Oke teman-teman, di sini ada bacaan ini cuy. Bacaan apa ini gitu loh, kok Abang Sen nggak paham. Apakah ini tulisan Jepang teman-teman? Komen ya teman-teman kalau benar. Oke lah. Oke cuy, di sini kita langsung saja klik dan di sini masih ada bacaan Jepang. Oke, di sini ada bulan ya di awal ini teman-teman, di awal story-nya Ultraman Jack gitu loh. Dan di sini teman-teman Abang San nggak tahu ini teman-teman ya bagaimana sih jalan story-nya ini dari Ultraman Jack teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita lanjutlah saja. Di sini kita hanya melihat bulan. Oke, selanjutnya apa cuy? Wow, di sini kita melihat Ultraman Jack teman-teman, apa yang terjadi di sini? Dan di sini Ultraman Jack-nya berjalan. Wadaw kali. Oke, di sini ada salib ini teman-teman. Salib apa ini? Oh, di sini teman-teman, di sini kita ada monster ini cuy. Apakah di sini kita akan melawan monster? Iya teman-teman, di sini kita langsung melawan monster bos. Aduh, di sini kita terpukul cuy. Oke, kita pukul balik lah gitu loh. Oke, kita tendang, set tangkap dan pelasa teman-teman. Oke, berhasil kita tumbangkan monsternya gitu loh. Wadaw kali. Oke, anjir, di sini tubuh monster mengeluarkan elektrik ya cuy. Oke, set rasakan itu dan oke, mundur dulu dan rasakan serudukanku, set. Oke, rasakan tanganku dan rasakan pukulanku itu, maut dan rasakanlah gitu loh. Oke, mundur dulu dan rasakan tendanganku monster. Terpental kamu wahai monster. Oke, di situ lihat teman-teman, tubuhnya monster itu ya. Tubuhnya itu dialirin oleh elektrik gitu loh, itu yang Abang San maksud. Oke, aduhai, di sini juga kita terkena elektriknya monster tersebut teman-teman. Oke, dan rasakan ini, rasakan. Oke, di sini baru kita tangkap dan rasakan pukulanku. Iya. Oke. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster itu dan apa yang terjadi dengan monsternya? Apa itu? Apa itu teman-teman? Apakah ini monsternya diperangkap dan akan meledak di perangkapan itu? Kita lihat teman-teman. Apa yang terjadi cuy? Gak terjadi apa-apa. Dan selanjutnya apa ini ceritanya? Kita lanjutkan. Oke, ini kita berada di tempat salib tadi teman-teman. Ini teman-teman Abang Sen bingung ini. Ini salib apa teman-teman? Apakah ini kuburan gitu loh? Kuburan para monster atau kuburan para Ultraman teman-teman? Komen di kolom komentar teman-teman kalau kalian tahu ya cuy. Oke, di sini kita fokus lagi ke story-nya. Oke, mantap jiwa. Loh, apa ini cuy? Kita kedatangan monster lagi dan lagi cuy. Wadaw. Oke cuy, di sini kita harus fokus cuy. Di sini pasti kita akan melawan monster ini cuy yang ada di hadapan kita ya. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan story-nya. Oke, di sini benar cuy, kita akan melawan monster ini lagi dan kita seranglah gitu loh. Oke, rasakan tendanganku, terpental kamu wahai monster. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap teman-teman. Oke, selanjutnya kita apakan? Kita angkat dan kita lempar ke belakang. Anjir. Oke, set, rasakan pukulanku ini wahai monster. Rasakan. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya dan di sini kita terpental cuy. Wadaw kali ya. Oke, kita balas. Anjir, gak bisa kita balas, kita mundur dulu, lari lah monster. Oke, tangkap. Aduh, enggak berhasil kita tangkap. Oke, set, rasakan itu. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap teman-teman. Dan di sini kita pusing kan. Oke, di sini monsternya terpusing. Hahaha. Oke, set, rasakan ini pukulan tuh, rasakan dan rasakan itu, rasakan tangan sinar. Aduhai, enggak berhasil lah teman-teman, kita menggunakan tangan sinar kita gitu loh. Oke, mundur saja dulu dan rasakan tendanganku. Terpental kamu wahai monster. Oke, mundur lagi dan tangkap, berhasil kita tangkap teman-teman dan kita pukul. Wadaw. Oke, di sini langsung saja kita ulti. Anjir, di sini kita gagal ulti cuy ya. Di sini kita digagalkannya gitu loh. Oke, kita buat dulu dia jatuh. Anjir, di sini kita ditariknya gitu loh. Wadaw. Oke, anjir, ditariknya lagi cuy.
Oke, jangan sampai kita mundur. Mundurlah, mundur. Oke, berhasil kita mundur, cuy. Oke, bodek terjatuh. Oke, langsung saja kita ulti. Anjir, di sini kita gagal lagi ulti. Wadaw-wadaw kali ya, cuy. Oke, mundur dulu. Oke, aduhai, mundur lagi. Aduhai, di sini kita disuruh duduknya. Oke, anjir jiwa. Oke, ini tangkap. Iya, teman-teman, di sini kita berhasil menangkapnya dan kita serangan terakhir. Terbelahlah perutmu, wahai monster. Oke, teman-teman, di sini di pertarungan kuda ini kita sudah menang. Dan apa yang terjadi dengan monsternya? Apa ini, teman-teman? Apa ini? Kok tiba-tiba monsternya berbicara dengan kita? Apakah di sini monster ini sudah menjadi monster yang baik karena sudah kita kalahkan? Oke, teman-teman, di sini monsternya menjadi baik, cuy. Dan sekarang kita akan menolong monster tersebut. Wah, senangnya Ultra Magic ini, monster ini menjadi baik. Oke. Loh. Waduh. Oke, teman-teman, di sini apa yang terjadi ini, teman-teman? Lalala, di sini kita terkena perangkap monster tersebut. Ternyata monster tersebut menipu kita gitu loh. Dan di sini kita tertipu, teman-teman. Waduh kali, apa yang terjadi ini, teman-teman? Di sini kekuatan kita diserap, coy. Lalala. Oke, teman-teman, di sini kita berada di planet cahaya, coy. Lalala. Ya, di sini kita melihat Ultraman ibu, teman-teman. Di sini juga ada Ultraman ayah. Dan di sini lagi ada Ultraman Jopi. Wadaw kali, apa yang terjadi di sini, teman-teman? Di sini tiba-tiba kita terperangkap tadi, teman-teman, dan kekuatan kita atau energi kita hilang, teman-teman. Oke, di sini kita ditemani oleh Ultraman S, ya, teman. Oke, aduhai, sakit sekali Ultraman Jack ini, teman-teman, karena ini, teman-teman, energinya diambil oleh monster tersebut, teman-teman. Oke, di sini kita akan latihan, cuy, ya. Di sini Ultraman Jopi akan melatih kita supaya kita bisa mengembalikan energi kita seperti semula, cuy. Wadaw kali ya, cuy. Oke, di sini kita akan latih tanding untuk mengembalikan energi kita yang hilang. Oke, set, kita pukul Ultraman Jopinya. Di sini kita akan fokus dulu ke pertandingan ini, teman-teman, di latihan kita kali ini ya, cuy. Oke, rasakan ini, rasakan. Aduhai, di sini kita terpental ya, cuy. Anjir, mabar gitu. Oke, rasakan itu dan rasakan tangan cahaya. Wadaw. Oke, kita buat dia terjatuh dulu. Anjir, di sini kita disuruh duduknya, teman-teman. Oke, wadaw kali, cuy. Oke, rasakan itu, mantap jiwa, cuy. Oke, di sini kita akan keluarkan ini, teman-teman. Waduh. Di sini kita akan mengeluarkan skill kita yang hilang tadi ya, cuy. Oke, mantap jiwa. Oke, teman-teman, di sini Ultraman Jopi sudah mulai paham, teman-teman, apa yang terjadi terhadap tubuh kita. Kenapa kita tidak bisa ini, cuy? Tidak bisa mengeluarkan energi kita. Dan di sini, teman-teman, kita akan mencobanya ya, cuy. Bisakah kita akan mengeluarkan ini, teman-teman, mengeluarkan energi kita dan mengeluarkan skill kita, cuy? Oke, set. Aduhai, di sini kita terpental, boy. Oke, dan rasakan ini. Aduhai, masih belum bisa ya, teman-teman. Ya, di sini kita masih harus selalu latihan, teman-teman, supaya kita bisa mengeluarkan energi kita gitu loh. Oke, kita keluarkan lagi, bisakah? Anjir, masih belum bisa, teman-teman. Di sini Ultraman Jopinya apa yang terjadi, kata Ultraman Jopi, cuy. Di sini Ultraman Jopinya bingung, cuy, apa yang terjadi dengan kita gitu loh. Ultraman Jack, teman-teman. Oke, di sini Ultraman Jopinya ngomong apa nih, nggak tahu, teman-teman. Oke, di sini Ultraman Jopinya memberi kita semangat untuk terus latihan sampai kita bisa mengeluarkan energi kita, cuy. Mantap kali Ultraman Jopi. Oke, di sini Ultraman Jacknya mulai bersemangat kembali dan latihan kembali. Wadaw. Oke, cuy, di sini kita latihan kembali, mantap kali. Oke, kita tangkap. Wadaw. Oke, kita pukul Ultraman Jack-nya ya. Di sini kita harus selalu bergerak, teman-teman, supaya energi kita bisa pulih kembali dan bisa mengeluarkan skill kita gitu loh. Wadaw. Oke, dan rasakan ini. Anjir, masih belum bisa, teman-teman, ya. Sampai kapan ya kita latihan ini, teman-teman? Sampai kapan kita bisa mengeluarkan skill kita gitu loh. Oke, sekali lagi kita coba lagi dan masih belum bisa. Dan bisa, cuy. Wadaw kali ya. Oke, mantap. Oke, ini kita coba lagi, teman-teman. Oke, kita tendang dulu Ultraman Jopinya. Oke, anjay. Oke, teman-teman, sabar jiwa, cuy. Oke, kita pukul-pukul dulu. Pukul dan pukul lah. Wadaw. Oke, set, rasakan pukulan ini, mundur dan rasakan keluarkan. Anjir, masih belum bisa, cuy. Sampai kapan ini baru bisa kita mengeluarkan skill kita, teman-teman? Wahai yang Ultraman Jopi, bagaimana nih caranya? Apakah aku harus mencobanya sekali lagi gitu loh? Oke, Ultraman Jopi, di sini Abang San akan mencobanya sekali ya. Sekali lagi di sini Ultraman Jack akan mencobanya sekali lagi skill kita. Kita coba ini yang terakhir. Rasakan ini. Ternyata teman-teman di sini kita sudah berhasil, cuy, mengeluarkan skill kita dan energi kita sedikit demi sedikit pulih gitu loh. Wadaw kali.
Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Di sini teman-teman kita menjumpai Ultraman Ayah, dan di sini ada juga Ultraman Jopi yang sedang menceritakan apa yang terjadi terhadap tubuh kita, yaitu Ultraman Jack, teman-teman. Di sini Ultraman Abang San kira, teman-teman, di sini Ultraman Jack, Ultraman Jopi memberitahu Ultraman Ayah bahwa Ultraman Jack sudah bisa ini, teman-teman, mengumpulkan energinya kembali dan bisa mengeluarkan beberapa skillnya, cuy. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja kemana ini, cuy? Di sini teman-teman kita berada di luar angkasa ya, cuy. Di sini ternyata ada monster yang menyerang sebuah planet ya, teman-teman, yaitu bumi, cuy. Di sini kita diperintahkan oleh Ultraman Jopi untuk mengalahkan monster ini, cuy, yaitu monster kepiting gitu loh. Wadaw. Oke, cuy, langsung saja kita kalahkan monster kepiting ini, cuy. Oke, rasakan ini monster kepiting. Wahai monster kepiting yang sangat-sangat lemah sekali, cuy. Oke, kita tangkap monster kepitingnya, berhasil, dan kita pusing-pusingkan. Rasakan itu. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini ya, lemah sekali ini, cuy, monster kepitingnya. Oke, kita pukul. Oke, tangkap. Aduhai, di sini kita terjatuh oleh monster kepiting ini. Oke, kita tangkap dan kita jatuhkan, berhasil. Oke, rasakan tendanganku, terpental kamu, cuy. Oke, dan rasakan. Aduhai, di sini kita terkena pukulan monster kepiting. Oke, rasakan ini dan rasakan itu, dan rasakan itu, dan rasakan pukulanku, dan ini, cuy, ini, aduhai, rasakan tendanganku ini. Oke, rasakan, mantap jiwa. Oke, mundur dulu dan rasakan lejur laserku. Aduhai, gagal kita mengenainya, cuy. Sekali lagi, bah. Oke, baru sekarang kita berhasil mengalahkannya, dan monsternya meledakkah? Loh, ini kenapa ini, teman-teman? Kenapa ini kok tiba-tiba muncul lagi monster kepiting? Aduhai, di sini Ultraman Jack-nya tertipu, teman-teman. Ternyata yang tadi kita lawan adalah, teman-teman, ya, bayangan dari monster kepiting tersebut gitu loh. Wadaw-wadaw kali, cuy. Oke, set, rasakan ini pukulanku. Oke, pukul dan pukul. Berani-beraninya kamu monster kepiting ya, menipu kita gitu loh. Ultraman Jack ini bos. Oke, kita buat dulu. Oke, rasakan ini. Aduh, gak kena ya, teman-teman. Oke, buat dia terjatuh dulu. Oke, dan oke, aduhai, gak kena, teman-teman. Dia terlalu jauh ya, cuy. Oke, set. Rasakan itu dan rasakan pukulanku. Buat dia terjatuh. Aduhai, gak berhasil, teman-teman. Oke, rasakan, terkena kamu, bos. Oke, rasakan ini, wahai monster kepiting. Oke, sabar. Tangkap, berhasil kita tangkap, teman-teman. Dan ini, rasakan sekali lagi. Aduhai, udah berhasil menyatangnya, cuy. Oke, set. Rasakan seranganku ini, buat dia terjatuh. Oke, dan rasakan sekali lagi. Mantap jiwa, bos. Oke, wadaw-wadaw kali. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya. Aduhai, rasakan ini. Rasakan, dan rasakan. Oke, sekali lagi, terkena lagi dianya. Wadaw-wadaw kali, cuy. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap. Dan kita pukul monster kepiting itu gitu loh. Oke, sabar jiwa. Aduhai, kok kenapa kita tiba-tiba ada di sana gitu loh. Oke, aduhai, di sini kita terkena pukulannya, teman-teman. Wadaw-wadaw kali, apa yang terjadi sekarang? Oke, teman-teman, di sini ya kita memiliki kekuatan tambahan ya, cuy, nggak tahu datangnya dari mana. Oke, kita tangkap, berhasil, dan rasakan ini, cuy. Dan saatnya rasakan jurusku. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster kepiting, dan di sini misi kita berhasil, teman-teman ya. Dan di sini Ultraman Jopinya memberi kita selamat karena kita bisa mengalahkan monster kepiting tersebut. Wadaw-wadaw kali, cuy. Oke, apa yang terjadi selanjutnya ini, bos? Oke, di sini kita kemana ini, teman-teman? Ternyata kita kembali lagi ke planet cahaya, dan di sini kita bertemu sama Ultraman Ayah, teman-teman. Dan di sini ada Ultraman Taro yang juga berbicara dengan kita, cuy. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Di sini ada juga Ultraman Edge ya. Oke, Ultraman Ayahnya berbicara, dan di sini teman-teman kita ditemani oleh Ultraman ya, cuy. Di sini ada Ultraman Jopi yang dari tadi dan tadi, teman-teman, selalu menunjuk kita gitu loh. Gak tahu, teman-teman, apa sebabnya ya Ultraman Jopi itu selalu menunjuk kita gitu loh. Oke, di sini kita masih berbicara tentang masalah Ultraman Jack yang masih belum bisa mengumpulkan ya energinya dengan sempurna, teman-teman. Oke, di sini kita akan menuju bumi, teman-teman, karena monster menyerang bumi, cuy. Ini dia. Wadaw-wadaw kali ya, cuy. Di sini kita harus mengalahkan monster Godzilla ini, teman-teman, yang sedang menyerang bumi, cuy. Oke, wadaw-wadaw kali, cuy. Oke, rasakan pukulan ini. Rasakan itu. Rasakan monster. Wahai monster Godzilla, kamu akan kalah di tangan
tendangan Ultraman Jack gitu loh. Wadaw. Oke, rasakan tendanganku. Oke, mundur dulu dan rasakan itu, terjatuh kamu wahai monster. Oke, tangkap. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap teman-teman, dan di sini kita pusing kan. Wadaw. Oke, mundur dulu sayang dan tendang, terpental kamu monster. Oke, apa yang terjadi selanjutnya ini? Oke, kita tangkap lagi. Aduhai, di sini kita terkena cakaran dari monster Godzilla itu gitu loh. Oke, kita tangkap dulu. Oke, di sini kita plantingkan ke belakang teman-teman, dan selanjutnya kita tendang, berhasil coy. Oke, selanjutnya kita tendang lagi. Wahai monster, kamu akan kalah di tanganku gitu loh. Apa yang terjadi teman-teman? Ini story-nya apa ini? Tentang apa ini? Oh, di sini teman-teman monsternya dikurung teman-teman. Apakah di sini monsternya akan diserap oleh kurungan itu? Oh, ternyata tidak, Bung. Di sini ya monsternya diberi kekuatan teman-teman oleh kurungan itu gitu loh. Datang dari mana sih kurungan ini, cuy? Sangat-sangat menyebalkan sekali gitu loh. Aduh, ay, di sini kita terkena cakaran monster Godzilla, cuy. Dan di sini lihat itu teman-teman, tubuhnya monster ini ya, cuy. Lihat itu mengeluarkan elektrik, cuy. Elektrik, cuy. Oke, set, kita ambil, kita amankan monsternya yang sudah kena perkuat tadi, cuy. Oke, dan rasakan tendangan tuh ini monster. Oke, set, aduhai, di sini kita terkena cakarannya, teman-teman. Kalau kita terkena cakarannya itu, teman-teman, ya tubuh kita akan dialirin oleh elektrik, cuy. Lihat itu, bisa kalian lihat nggak, teman-teman? Oke, sekarang ini rasakan. Wadaw, di sini monsternya terjatuh, cuy. Oke, dan rasakan itu, dan rasakan, aduhai, rasakan. Oke, rasakan pukulan cahaya. Wadaw, set. Oke, tangkap dulu. Aduhai, di sini kita ditanduknya dan dipukulnya oleh monster Godzilla sialan ini, teman-teman. Wadaw kali, cuy. Oke, kita tangkap. Aduhai, kita dicakarnya terus. Oke, kita pukul dan tangkap. Aduhai, enggak berhasil ditangkap. Tangkap ini, teman-teman. Dan sekarang kita lemparkan ke belakang gitu loh. Wadaw kali. Oke, set, rasakan itu dan rasakanlah gitu loh. Oke, setangkap, berhasil kita tangkap, cuy, dan kita jatuhkan dia ya. Dan lihat, rasakan ini serangan laserku. Aduhai, dia berhasil menahannya, teman-teman. Dasar monster Godzilla gitu loh. Sangat-sangat menyebalkan sekali. Oke, rasakan itu. Oke, dan rasakan tendanganku terjatuh kamu wahai monster. Oke, dan serangan terakhir, serangan laser. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster Godzilla-nya, dan selanjutnya kita akan melihat story-nya, cuy. Apa yang terjadi di story Ultraman Jack ini? Di sini kita didorong oleh Ultraman Jopi, teman-teman, dan lihat apa yang terjadi pada Ultraman Jopi ini, cuy. Apa yang terjadi ini, bos? Apa yang terjadi? Apakah di sini Ultraman Jopi energinya juga diserap, teman-teman? Lalalala, teman-teman, di sini Ultraman Jopinya sekarat, teman-teman, seperti kita tadi yang ya, teman-teman, diserap juga energi kita, cuy. Oke, di sini. Oh, ternyata teman-teman, dalang dari penyerapan energi ini adalah monster ini, cuy. Monster jelek itu gitu loh. Anjay, mabar gitu loh. Apa yang terjadi selanjutnya ini, teman-teman, kita lihat. Oh, ternyata di sini teman-teman kita akan melawan monster ini, cuy. Monster jelek ini gitu loh. Oke, anjir. Ternyata dalang dari masalah ini ternyata kamu wahai monster. Di sini kita nggak bisa diam ini, teman-teman. Kita harus bisa memusnahkan monster ini, cuy. Kalau nggak kita musnahkan ini gitu loh, di sini kita monster tersebut bisa menyerap semua energi kekuatan Ultraman, teman-teman. Oke, aduhai, di sini kita nggak berkutik ini, cuy. Aduhai sekali gitu loh. Aduhai, di sini kita diserang-serangnya terus dan menerus, teman-teman, ya. Oke, aduhai, set, rasakan seni. Aduhai, di sini kita ditamparnya, teman-teman. Di sini kita ngerkutik sama sekali oleh dia gitu loh. Di sini kita diserangnya dan terus-menerus, teman-teman. Oke, apa yang terjadi selanjutnya story-nya ini? Di sini teman-teman ada Ultraman Jopi sedang merangkak mendekati kita, teman-teman. Apa yang terjadi ini, Bung? Apa yang terjadi? Sangat-sangat wadaw sekali, teman-teman. Di sini Ultraman Jopi, apa yang dia lakukan terhadap kita, teman-teman? Ternyata itu, teman-teman, dia memberikan kekuatannya kepada kita, coy. Ulalalala gitu loh. Oke, di sini. Di sini teman-teman lihat Ultraman Jopinya diserang oleh monster tersebut dan meledak, cuy. Oke, teman-teman, di sini enggak kita sia-siakan ya kekuatan dari Ultraman Jopi ini, kita harus memanfaatkan, cuy. Oke, di sini kita berhasil bisa mengalahkan itu monsternya. Oke, rasakan itu, dan
Oke, mantap, dan rasakan pukulanku itu, bos. Oke, mantap kali di sini kita bisa menyerang monster tersebut, teman-teman. Tadi yang kita nggak bisa, sekarang jadi bisa, cuy. Itu sebabnya, teman-teman, kita diberi kekuatan oleh Ultraman Jopi. Itu loh, oke, kita tangkap dan kita serang. Wadah-wadah kali, oke, mantap-mantap. Dan rasakan tendanganku itu, terjatuh kamu, wahai monster jelek. Oke, tangkap, aduh, wahai, nggak berhasil kita tangkap dan kita pukul sajalah, gitu loh. Oke, rasakan itu dan rasakan dan rasakan seraserku. Aduhai. Oke, teman-teman, wadah kali. Oke, set tangkap, berhasil dan kita jatuhkan. Wadah kali. Oke, rasakan laserku ini. Aduhai, di sini dia berhasil menahannya, cuy. Oke, mundur dulu, kita cari napas dulu, teman-teman, cari napas dulu kitanya. Oke, mundur dan rasakan seranganku. Serang. Aduhai. Oke, teman-teman, di sini anjay, mundur dulu, jangan sampai kita terkena racun dari monster itu, teman-teman. Oke, mundur lagi dan rasakan. Aduhai, di sini kita terkena serudukannya, cuy. Oke, set rasakan itu, mundur lagi. Aduhai, di sini kita ditariknya oleh monster itu, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, cuy. Set rasakan pukulanku, rasakan itu dan rasakanlah, gitu loh. Oke, rasakan laserku, terjatuh kamu, wahai monster. Hahaha. Oke, teman-teman, di sini kita akan menolong Ultraman Jopi yang sedang sekarat ini, cuy. Wadaw kali, oke, kita bawa Ultraman Jopinya ke ini, cuy, ke planet cahaya, gitu loh. Oke, apa yang terjadi terhadap monster tadi, cuy? Kita lihat apa ini perangkap ini, teman-teman, apa yang terjadi, gitu loh. Oke, nggak terjadi apa-apa ya. Oke, di sini kita bertemu dengan Ultraman ayah sama Ultraman ibu, teman-teman. Di sini kita sedang menjelaskan apa yang terjadi tentang tadi, teman-teman, ya, kenapa Ultraman Jopi sekarat, gitu loh. Oke, mantap-mantap kali, kita sudah menjelaskan semuanya, cuy. Oke, teman-teman, di sini apa yang terjadi selanjutnya? Oh, ternyata di sini, teman-teman, kita harus latihan ya, cuy, supaya energi kita bisa kembali dengan sempurna, teman-teman. Kembali sepenuhnya, gitu loh. Oke, teman-teman, karena di sini Abang San akan oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini ya, tentang game story Ultraman Jack ini, teman-teman. Di sini, teman-teman, akan Abang San lanjutkan story-nya Ultraman Jack ini di video berikutnya, gitu loh. Oke, teman-teman, saya Abang San dari channel Baca undur diri. Bye-bye.